Wanita syaratnya taat sama suami. Jadi hukum asalnya antara laki dan wanita sama. Hukum asalnya antara laki dan wanita sama. Lelaki berpuasa pahalanya ada, wanita berpuasa juga pahalanya ada. Wanita berhaji, lelaki berhaji pahala juga ada. Lelaki ke masjid, wanita juga ke masjid, pahalanya juga 27 kali lipat. Ini hukum asal. Sampai ada dalil yang mengkhususkan membedakan antara laki dengan wanita. Contoh masalah warisan. Contoh masalah imam. Yang jadi imam siapa? Laki-laki atau perempuan? Lelaki, ya. Contoh masalah saf. Saf yang terbaik bagi laki-laki paling depan. Saf yang terbaik bagi wanita yang paling apa? Paling belakang. Nah, kalau tiba-tiba perempuan jadi imam, repot. Laki-laki banyak saf pertama nanti karena imamnya perempuan. Apalagi imamnya khutbah Jumat. Waduh. Ya, banyak saf depan penuh gara-gara ya ustazah fulanah bakalan khutbah apa? Jumat. Ya. Semangat ya. Oleh karenanya kalau ada yang bedakan maka dibedakan. Di antaranya dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, bahwasanya wanita boleh ke masjid tapi yang terbaik di mana? Di rumah. Nanti akan datang hadisnya. Habis ini akan kita bahas hadis tersebut. Jangan kau melarang wanita ke masjid, tetapi wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Oleh karena kalau wanita ke masjid, dia dapat pahala seperti laki-laki. Sama, setiap derajat. Tapi kalau dia di rumah, lebih baik baginya untuk di rumah. Dua-duanya lakukan sekali-sekali ini, sekali-sekali ini. Para sahabiat dahulu di zaman Nabi SAW, sebagian mereka juga salat ke masjid dan kebanyakan mereka tidak ke masjid. Ya. Jadi para wanita sesekali begini, sesekali begini. InsyaAllah.